kita menerima semua jenis golongan masyarakat kanak-kanak di sini. Sebab YCK percaya semua kanak-kanak itu penting. Tidak kira warga negara ke, bukan warga negara ke, engkau anak siapa sekalipun, mereka terima seadanya dan kita berikan bantuan kepada yang lebih memerlukan, kepada yang memerlukan. Ya. Jadi ada yang kawan-kawan yang warga negara, alhamdulillah, yang mereka boleh bersekolah, mereka dapat pendidikan, mereka dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran. Yang dulunya dia orang tak tahu pun boleh kena bersekolah, tak tahu pun kena ada kad pengenalan untuk pergi bersekolah kan. Jadi bila adanya YCK, YCK tolong mendapatkan kad pengenalan apa semua, alhamdulillah. Jadi mereka yang tak ada dokumen ni, mereka susah untuk dapatkan pendidikan. Sekolah pun nak kena ada IC, nak kena ada surat beranak. Jadi untuk belajar ABC pun nak kena ada surat beranak, itu sangat sukar bagi mereka. Walaupun mereka lahir pun, mereka bukan salah diorang untuk tak ada dokumen ataupun apa semua ni. Mereka tak dapat peluang tu. Mereka tak dapat hak untuk belajar itu. Jadi sebab itu YCK wujudkan satu sekolah homeschooling yang dipanggil homeschooling di YCK untuk mereka beri pendidikan kepada anak-anak yang tiada dokumentasi ni. Pada asasnya, mereka suka benda yang berkaitan dengan seni. Sebab mereka rasa, mereka percaya, mereka boleh meluahkan apa yang terbuku dalam hati melalui seni. Mereka boleh jadi apa saja mereka nak melalui lakonan, melalui cerita yang mereka tulis. Sebab itu kita melatih anak-anak, adik-adik kita di Chowkin untuk boleh pandai menyanyi, berlakon, menari dan menulis cerita. Di YCK sendiri, mereka ada kolaborasi dengan pihak Mawib dan Jawi untuk ada sekurang-kurangnya seorang ustaz untuk datang setiap minggu. Bila saya berdiri dan memperkenalkan diri, nama saya awal, saya daripada Chowkin, persepsi negatif itu mula timbul daripada persekitaran saya. Jadi apabila benda itu berlaku, kita rasa malu nak menonjolkan diri. Sampai satu hari dulu saya cakap, oh, saya awal daripada Kampung Baru. Chowkin sendiri memang kita nak mempromosikan Chowkin agar persepsi negatif itu makin menurun. So bimbingan agama tu memang ada. Di YCK sendiri mereka ada kolaborasi dengan pihak Mawib dan Jawi untuk ada sekurang-kurangnya seorang ustaz untuk datang setiap minggu sekali untuk beri pembelajaran agama. Macam saya dulu memang ada seorang ustaz yang datang, dia selalu bercerita tentang kehebatan zaman Nabi, kehebatan orang-orang yang terpinggir, kehebatan orang yang susah yang boleh berjaya. Sebab kita orang dulu tak ada idola, kita rasa macam dah kita orang miskin, buat apa kita nak berjaya, kita terus je lah jadi miskin kan, tak payah nak fikir semua benda. Kita orang dah relax, dah terbiasa dengan kehidupan sekarang kan. Makan pun orang bagi, minum pun orang bagi, buat apa nak susah payah untuk kita lebih berjaya kan. Jadi tapi ustaz tu bercerita satu benda yang unik, di mana dia bercerita ada sahabat Nabi yang memang rasa hidup kurang berkemampuan, tapi dia boleh berjaya sebab dia percaya untuk dia berjaya tu, untuk mendapatkan rahmat Allah, jadi dia boleh membantu lebih ramai orang.